Di rokaat, ada rokaat ya? Iya. Kuliah boleh. Kalau tadi kan kuliah kan? Alam Nasrah boleh. Yang kedua tu Puan Allah boleh. Tak kisah pada mana pun. Tapi dua rakaat. Yang penting niat. Yang penting niat. Kita haji aku solat sunat tabak dua rakaat. Bila kita tak ada. Sahaja kau. Eh? Sahaja kau. Kalau ikut syaratnya gitu. Tapi tak payah apa. Benarnya kalau ikut jalan ni tak payah usali-usali. Juga kita niat pada awal lagi. Tapi pasal nak bui apa jelujur kan. Kalau dah payah tak apa. Jodoh wajeng ngadu main wajeng ni orang boleh tahu sama cerita. Boleh tu kalau tak erti cerita ni tak boleh jodoh wajeng. Ah ya. Lepas tu istighfar lah. Lepas pada solat sunat bapak tu istighfar. Ya, berapa kali? Berapa siapa timbul klik-klik atau kunek-kunek. Maknanya tak lah timbul lah tu. Dia benar bukan klik-klik kunek-kunek ni dia ada orang dia tu. Pejam mata lah. Astagfirullah al-azim. Kita biasa istighfar ni astagfirullah apa mikuli zambi waktu bila kita kalau kita baca tu. Kita apa istighfar biasa pun boleh. Astagfirullah saja pun boleh. Astagfirullah saja pun boleh. Istighfar kudung. Siapa timbul campur cahaya tak apa. Dia ada orang dia apa tapi sebab benda tu duduk jauh. Jadi mana kita nampak cahaya mana dalam kita berjel tu kita nampak cahaya. Cahaya mananya tak kira lah cahaya gapo-gapo pun. Mananya taklah timur dah tu. Istifa kita tu. Tu petanda dia. Ada kok kat kita tengok dia tu. Dah kita berjel dah. Tiba-tiba setengah kita duduk dalam kalau ada kan tu mana aku pagi dah. Kita berjel. Dia cahaya dalam diri. Oh sebenarnya. Tiba-tiba tu. Cahaya dalam diri tu. Dia nak terbuka tu. Dia cerah tu dia akan ada orang dia. Bukan kedik-kedik tapi tak cerah. Ha cerah dia nak terbuka tu. Dia kalau tekan sikit lagi dia timbul orang dia tu. Diri berapa lama? Oh, betik tu. Tak diri mana bagai tu ada di situ. Di setiap orang yang ada bagai tu. Dia kontak rohani tu. Dia bagai ni tak boleh kira. Dia kalau kacik pak dia, memang dia. Sebab tu orang dulu dia nak talaki. Bertalaki? Oh, bertalaki ni ngadak. Dia bukan ngaji dalam Google tak boleh, WhatsApp tak boleh, bagi ni kena berlepas. Masa kita kecek tu, benda tu lipoh. Lipoh dia, dia keluar. Dia kontak di Habil tu. Betul lah Habil tu ambil yoga, ha, belaga. Dikit belum. Dia benda tu suci, hening, jenis, bening. Bagi tu. Habis dia ketunjuk. Dia Ta'ala ni dia kalau hati boleh tembus dinding dia Ta'ala lah yang latih lagi apa dipanggil latih rabbani kan lagi yang seni kan yang maha seni maknanya dalam bulu rama kita tak pada bulu rama ni daging darah lenda subi ni dia boleh tembus kalau tidak macam mana nak buat ni tujuh lapis bumi lapis. Ni ha. Kita tak kerti juga. Ayak-ayak gitu je lah. Kita sorry kan? Sorry nak bayang dulu? Boleh lah. Baca teh sekali selamat sekali.
YouTube kita tu ada masalah sikit. Oh, baru-baru ada tak naik. Tak naik. No. Masa kira kira teka hari tu private. Kita nak betul balik private. Cita-cita Rasulullah kita je. Ya. Benda-benda sama je. Cuma mungkin dari segi kepemen lah. Ya. Kita pun biasa dengar. Kita pun ada cerita. Cerita. Cuma kita bilahnya gemen cerita tak Rasulullah was jelas sih memelah kita tahu tak boleh cerita atas diri dia atas diri kita cerita sudah dia cerita atas diri kita orang sah wajib bagus jadi kita rasa itu lah rasa tak lancar rasa iyalah tapi dah ada gemen cerita atas diri Rasul nak macam kita fikir kita pun pada satu boleh terima. Kita mikir atas Rasulullah je. Ya. Nak kira nak jaga merah gitu mah. Ah, rasa. Ni kita. Sebab dia Hindu. No, Hindu. Kita ni petike. Ah, petike. Tak sama dengan dia tak boleh. Tapi dia juga ikut dia lah. Maknanya kita ni nak pergi ke syurga tu kena pakai bagi dia. Kena kamen dengan dia. Boleh tinggal. So nak tanya tetap tu juga tu. No. Dengan zat bagi balgu itu dia hak sama. Kunci zat tu nama dia Ahadun Ahad. Dia meliputi zat sifat asma af'al. Dia pimpin hadis kursinya dia kata jangan kamu sembah zatku. Ahmad nama zat Allah ni. Jangan kamu sembah sifatku Muhammad. Jangan kamu sembah asmaku Allah. Jangan kamu sembah af'alku Adam. Sembahlah aku. Aku ni yang meliputi zat sifat asma af'al iaitu kunyi zat tu lah Ahadun Ahad ya bila duduk zikir batu tak terada kan dalam buku biasa sebut Ahad Ahad kalau ku Arab Ahadun Ahad masa peribadah umat Islam 313 dia tak biar tu Ahadun Ahad tapi canggung lah ya. Biasa kita duduk nama Allah dia nama tu dulu. Alam Allah ni ke dia? Bagi-bagi tuluk je. Dia amat dengan Muhammad. Amat diri batin Rasulullah. Muhammad. Dia nak tengok amat tu alih. Dia kata Allah-Allah ni. Tak, Muhammad Rai. Amat tu lah. Jadi, nak tengok tak alih. Tak ada rupa betul. Jadi nyata tak ada Rasulullah. Dia tak bercerah arah tu. Dia bagi sekali. Jadi kena tuju Rasulullah juga. Tapi nak cerita kat orang ni payah. Sakut sih. Sakut manusia. Dia tak nampak kita nak cerita di sebalik tu, second angle tu. Dia dah nampak Rasulullah Zakir. Ada dia tak cerah, ada dua tu habis buah. Kalau orang faham mudah je. Hei, ada air ke? Air ke? Habis buah. Air. Dia kekasih Allah ni tak cerah. Tak cerah. Daripada alih sana, dia tak cerah ada dua tu. Macam roh dengan jasad lah. Ya. Tapi Rasulullah tak ada roh. Dia apa nurani tu jas, body dia. Ha. Rabbani tu amat tu lah. Amat tu amat tu lah batin dia lah. Amat tu batin. Jadi Rasulullah tu dia waktu baik diri Rabbani tu lah. Dia tunjuk kau 10 orang sahabat dari rumah tu.
Rasulullah bapak buat petunjuk ke tu di jami surga 10 orang tu. Sahabat pak capun dan sahabat lain lagi tu. Jadi nak dia nak lintas sudah tu entah apa. Dia waktu bit juga diri tu. Kalau dia tak lepas dia. Kalau pakai diri nurani tak lepas. Dia berdiri Rohan Rabbani. Rabbani kena duduk atas. Telbek. Dia bagi sekali tu. Tengah hari dia cerah. Cerah tu tak, tak jumpa hari tu. Tengah ulama kata kalau nak pergi ke Allah, kena pergi ke Rasulullah dulu. Dah. Rasulullah bawa pergi ke Allah. Benarnya dia bagi sekali tu. Ulama lapik. Lapik dari syariah. Lapik lagi kecil. Ah, lapik. Nak suruh. Nak sabar. Padahal bagi tu lah. Dia sekali tu. Macam gula dengan mani. Haa. Kita nak cerita manis tu, nak cerita manis saja tu lah ke mana. Tak, tak kan. Tak sifatkan gula. Ha, jadi, dia sekali dah gula tu manis tu. Kena hadir tu gula tu. Ha. Kalau pun nak manis, mungkin kena ambil gula tu. Gula tu. Ha. Gitulah, masing-masing ajaran. Dia tak buat, tak boleh tolak Muhammad tu. Nak suruh hari awal tu paham, payah tu. Dia bagi ni. Dia bagi hidayah bagi ni. Jadi Suhaini tu dia silap letak. Dia kata Rasulullah tu, kita tegur dah dia. Rasulullah tu lelaki. Hak senali tu untuk tak nampak tak ada kemaluan tu, dia ribatik dia. Hak tak lelaki tak puas Ahmad tu. Kita tegur dah dia tak bakar. Lepas tu dia... Oh, tegur dah dia. Lepas tu dia kata Alubat. Dalam Facebook. Oh, dalam ni lah komen lah. Ha, kita kata tak salah meletak gitu tu. Orang boleh buat modal. Tu nak diluak modal tu. Kena dia dengan jabatan mufti Johor tu. Jabatan kamu Islam Johor tu. Macam kita mana lekat orang duduk ripuk-ripuk pun. Sebab jabat agama pun dia tengok kat kita kecek tu. Nak dulu dia nak debat kita, dia soal kita balik, dia ingat kita pergi macam saya ni tu. Eh, dia ni pergi lain. Jadi tak cukup tali dia nak tambah kita. Dia akan busuk tak boleh. Dahlah dia putar awak cikgu. Ha. Kita boleh pelepah lagi. Kalau pergi macam saya ni, tu lama dah. Dia berani dah debat dia. Dia salah letak. Dia dibati. Dia cerita bahagia hakikat, bahagia roh. Tak nak kena taklah, kena pergi kot roh lah. Kalau pergi kot jasad tak boleh. Tak lepas. Dia sakut kot body. Kita makan itu. Eh, kita makan dah. Ni. Ada, ada. Ada apa? Ada apa dah? Berapa tu? Kita je jadi lari-lari kok dia ni. Bos saya ke Wahabi. Wahabi duduk, duduk sejarah kita. Dulu sudah mentah. Lepas tu, lepas baru tumbik lah. Habis tadi pun, dua-dua kali duduk cari kita. Cuma hari ni dengan dia tu tak jumpa lagi dah. Cuma Rudin kat A tu. Dia duduk nak sekat dengan jalan pun ni. Nak tanya jalan. Kan itu bahasa lain. Padahal dia tahu mana dia tu lah. Jumpa di Kedai Mulung. Lepas tu kita tukar lah kasi. Soalan lain tak ada? Kutia. Kutia ada apa? Kutia. Baik. Baik lah tu lah. Kuih tiap sekarang. Tak kacau. Dan baru ni pun ada ke B.A.O. Saya ke makan kerja. Ada, ini ada. Ini ada. Ini ada. Sudah makan nasi. Dah lepas jemaah. Oh, nanti. Oh, kita pasal logak ke dia. Dia ada pun kuda. Ya. Oh. Amat lila ni. Duduk selik. Oh, selik. Oh, bisa. Pasal dia ada pewa. Saya ingat dari telefon. Oh, dia jawab. Dari telefon lah. Kita mula-mula kita buat jamaah. Kita tengok saja nak main ke. Lama dah saya duduk kocek tu. Lama dah? Ada cikgu main jawab kata mari ya. Raku jauh kan. Jauh-jauh. Tak ada yang dulu. Dua mesti dia pilih tu. Dia tak ada yang
duduk tu dua orang duduk tunggu sana. Oh gitu. Ha. Dia kata ada sini. Kita dia lah jumpa pagi. Ngajar di keratu. Ha, ngajar tu jauh sikit lah. Keratu-keratu. Duduk ya? Duduk 110. Dalam 22 juga. Dalam Musaw. Oh, Musaw. Tak lah susuk kita dia dalam intern. Dengan kereta tu Pak Jinten dia berdia lagi. Naik intern ni dia. Ada percawa itu. Sebab dulu tak rompe tu dia melalui dia jaji. Oh, sip. Dia rompe ni besar pada pelih lagi. Dia rompe ni bukan pelih. Besar rompe lah. Oh, besar rompe lagi. Situ dia dekat dengan Bera pula dok. Dan menteri tu. Ah, bro. Bro. Oh, ya, salah pernah tu. Tu? Oh, salah ni. Sampai ni? Haa. Dia ingat di stadium dulu. Cucu tundak apa, donat ni. ITB je pun. Betul. Kat stadium tu. Ingat di situ. Ada gambar situ. Buku tangan. Oh, mau pergi buku tangan liberal ni lah kali. Dia ingat di kat stadium ni. Dia orang ketuk lembu. Oh, okey. Itu ni dia. Tentang. Loyal tu. Asal. Ah, video loyal asal. Tapi dia relax je dalam rakyat tu Jawa. Orang kata macam relax gitu. Tu jarah dia ke? Tika di mana-mana. Ya dah. Orang yang tak tahu-tahu pandu ni. Ah, okay, ada gambar dia dah sanggup kat sini. Eh, stadium kau bangunan anu ITD tu. Dia dua, ada dua tu ya. Tahunnya dia. Institut Tundar Nai. Oh, dia ya. Okey. Okey. Ada kita ambil orang kedal buat stand. Malu tu dia. Ini waktu tua apa banje. Pinjam motor tu tua. Tu tunggu dia. Balik ni sini pula. Ada berapa orang nak jumpa. Dia bawa apa dia? Bawa motor. Ah, mari nguji. Ha. Oh, ada. Kita lihat dia gitu. Main angka pun bodoh. Dia kata kalau cikgu jawab salah kau pakai pelik lah. Bak kira cikgu tak bukan musyrik lagi. Ah, dia kata. Oh ya. Lepas tu dah cikgu jawab betul. Tapi dia tak perhati lagi. Karena balik tu dia pusing pula botol. Tapi kita tak setuh botol tu kita cakap begitu je. Tadi tak dia pun dah dia tak pada. Bini dia dah patah lah. Malam ni nak mari pula. Eh, tapi dia pakai ameh dah tu. Dia kata dia mimpi dia apa ke Darul Hadi Darul Mustafa ke Darul Gapo. Darul Hadi di India. Apa tak tarik. Ah, kau tak tarik Darul Gapo. Dia ameh dah. Ah, ameh Darul Gapo saja. Darul Mustafa tu. Kita kata tapi dia kata mimpi macam betul. Kita kata betul tu kata. Macam tak kenal dia ada di Kelantan nampak. Dia pergi Mekah. Betul tu demo pencari diri. Tak percaya. Tunggu popok demo. Hak ngaji India dengan Yamen tu balik. Dia sebenarnya dia niat nak buka pondok. Bila ni tapi buat kontrak tu. Kita kata malik demo buka pondok. Demo boleh lagi popok pondok. Dia kan jenis baca kita. Kat kita ada kita tu. Kita go ni banyak kita. Tapi kita tak baca-baca pun. Dah orang mari atas, mari push. Baru ni main besi bunyi tiga butir. Buku kita. Kita tulis. Kita tulis di Kuala Pilah. Kita dah belak-belak tadi tengok. Kalimah, pecah kalimah. Main besi keratung tu, keratung apa? Keratung satu. Keratung apa? Dia nama dia Abdul Rahman. Orang kedua kau apa dia? Dia tu tak nak kata orang mana. Sebab ayah dia Johor nikah dengan orang Bukit Bunga mak dia tu. Ha,
Tumpik dia. Ada waris juga. Nama Mercy juga. Ada Mercy juga? Atau Pak? Atau Pak, awak kata. Awak kata? Haa. Nanti kita tengah tanya. Haa. Apa? Pupu lah. Pupu. Dia orang kedah kau ke mana? Asal-asal orang kedah. Biar ada di Kedah. Haa. Nanti kita tanya. Kata Pak tu Alin kena. Dia orang kata Pak. Habis Alin. Nanti kita orang okay, pondok payah nak mari. Oh, pondok dia nak bagi kita. Pondok dia nak bagi kita. Bukti. Dia suka nak tu. Hakikat Isai tu nak tanya dia. Tok guru kita dulu tak boleh baca. Sebab ada ke Ahmad Usmanyo ni dia tulis berdasarkan pemikir. Eh, nak balik dah? Ya, kan. Awak dengan mana? Demi. Demi. Dia ada dah nak dia tu dia. Ada dah dulu. Ada dia. Allah sangat dia ngetuk dia ke? Kita tu. Lepas tu dia ada jumpa orang lain. Formula ah. Formula. Dia tak ada. Ada lagi? Dah. Dia ambil nasi abang di Kuala di di Tego. Ah, ke dia baru dia masuk tarekat. Dia yang jadi salah kita tu gini. Macam takik Fatihah dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim kelah belakang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Di kita tu atas buruk bersuara. Kalau dalam amalan dia bukan ada jenis ada huruf dia gitu. Dia orang betul lah. Okey. Pakai ye. Tengoklah pakai ye pula jenis lagu mana ke. Tapi nak ayatnya ruh itu apa kita buka orang dia ada diri rohani ha. Diri nerani diri rohani dengan insan ni lah biasa tu be kalau nerani dengan Rabbah ni payah tu kan ada hak jadi insan ni ha. Insan ni tu bukan lah rohani tu di kita sebenar nerani ni Muhammad Rabbah ni Ahmad jadi benda tak buruk tak bersuara nak dihurukkan dia di suara okay? Dia akan jadi lagu tu lah hak tu Tok Guru tak boleh baca tu nanti ha, kalau orang tak beramal tak jumpa diri tu dia akan baca petihah tu dia ada bila Bismillahirrahmanirrahim dia bayar kalimah tulis belakang tau ha, Ar-Rahman Ar-Rahim tangan Ar-Rahman Ar-Rahim tau kata ada lagi Amin mana Amin? Amin walau dolin sini kok malu awak. Ah bawa. Amin malu eh. Ya tak gitu dah. Jadi dia jadi pengikut lain. Sebenarnya lagu lain. Sebab kita ni dia boleh cerita bab 2-3 lapis lah. Lapis kena 7 kita tadi nak cerita. Dia kena tembus kat amal dia. Ha. Kita aku salah paham lah. Macam kita Kasipu Asrok Darun Nafis. Kalau orang awal baca memang sesak. Kalau ada guru lain. Ikan ada guru pun tanya. Yakin tak baca tu sebab tak ada orang nak sarok. Tak ada guru. Memang salah paham. Ha, salah paham. Salah tu. Macam kita Ibn Arabi tu petai lagi dia ya. Harai baca kita dia. Bersedah. Ha, bersedah. Lepas tu, tu guru kita pun minta ui baca kita tu. Mana ada tarekat suruh orang tarekat isu baca kita tak ada. Isu beramah. Beramah tu berdiri. Dia kare tu hak dia boleh dalam amalan dia. Tok Wali ni kare boleh dalam amalan. Jadi lain-lain. Dia cerita pengalaman kerana dia. Kalau Imam Al-Zali lagu lain. Imam Al-Zali apabila dia ambil tarekat baru dia tahu dia mengajar sama ni. Rupanya aku duduk dalam kandai kuda. Ni ada tempat molek. Dia nak mengajar atas masjid. Allah Ta'ala tunjuk dia duduk. Dia lah aku duduk kandai aku kandai kuda. Ni atas masjid dah. Macam orang mengajar kita ikan lah. Dia tak ada ilmu ni. Dah. Ada seorang tak mana. Tapi tak ada tarekat lah. Dia mengajar
tak ikat. Babi masuk dalam masjid. Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala terpeluk dia, maknanya dia terbelawak. Lepas tu dia pergi jumpa dengan sayang kita, Abel Kadri. Dia tanya, apa aku baca ni tak ikat, babi mari masuk masjid. Ustaz, kerani ustaz tu, babi. Dia kata, ustaz tak cek. Jadi Allah Ta'ala tunjuk benda tu, dia benda ni kena ada najmi. Nak mengajar kitab-kitab kerani. Dia bukan cerita bak pekoh ni. Dia cerita bak kerani tu. Jikir lah, nampak-nampak lah diri. Ta'ala tunjuk. Macam Abel Badu Zamir tu, mula-mula dia keluar babi juga. Warna pink. Lepas tu kita kata, cek balik, kata Abel, ada salah tu dengan Ta'ala. Dia kata, dia pergi gini, tiba ada sekarang tu mau, dia nak pakai wajah dia je. Maknanya kalau Rasulullah mari, dia tolak. Kata salah situ. Rasulullah mari tu nak tunjuk, sungguh ikut. Diri wajah Abel tu. Tolak Rasulullah tu kan, au lah kata. Lepas tu dia pun buat mandi taubat, solat sunat taubat, istighfar. Oh, lama-lama naik. Lepas pada kita suruh istighfar tu, nampak kuning-kuning kelik-kelik tu. Kau naik. Last sekali, sampai pada, lepas pada tahlil, Nabi ada Siti Hawa 70 ribu, Rasulullah 70 ribu, dan Rasulullah dia beridah 70 ribu. Sesalah dia dengan Rasulullahnya. Lepas tu ke ibu. Apabila dia beri tahlil ke mak dia mari dengan kain kanan. Senyum ke dia, mati 20 tahun. Dia kata terima kasih ke dia. Oh tu dia kata mengalir air mata tu dia. Baru dia tahu jalan ni betul. Sebab tu dalam video kita kata, jangan percaya kita aja. Mari be'ah, buat sendiri, tengok sendiri. Kalau kita cerita lebih-lebih kat, do'oh aja kata. Macam Abel kan, jumpa, tengok dia kan. Dalam amalan, dalam mimpi kan. Taklah tunjuk kata. Kita juga cerita aja. Jadi, amalan dengan Abel dengan adik-adik lain, tak sama. Dengan adik baru ni pun tak sama kan. Adik baru ni apa, dia kat reh kereta api. Dia pergi dua-dua tu. Jadi mak ngaju. Maknanya dia tu kena perhabis cepat. Sebab di makam tahlil tu, dia ada 70 ribu hadiah tahlil ke mak. Lepas 70 ribu ke ayah. Maknanya kalau ikut dari segi dia cerita tu, ayah dan mak Abel tu lepas dah punya aku. Sebab apa, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni maknanya ada pakai je, tapi tak pakai baju. Tu nafsu mutmainnah. Mana kalau jumpa kita berzikir, jumpa diri kita, pakai kain seher lah, baju tak pakai. Lepas dah punya aku tu, baru lepas punya aku, dia amar tu bisu anjing babi. Lawamah binatang liar. Kalau berzikir cuba binatang liar, lawamah. Muhammad binatang jinak. Jumpa arnak ke, gua-gua ke. Kalau binatang kesayang bila Nabi tu, kucing pun, kucing ke apa tu, binatang jinak ke. Tak lepas ke binatang tu. Sebab tu kena pergi Mekah, melantar 3 jam ratu. Akabah ustaz dan ular. Ni. Okay. Mutmainah sini. Mana maknanya duduk sini lepas binaka. Tapi tak sedap, tak ada baju. Iyalah. Maknanya tu kita ayat dia kena lepas. Lepas. Maknanya kalau syurga kat bawahlah. Sebab tu kena, kita kata kena pergi cepat tu, bi pala talik dia. Dia tu ada baju. Kalau boleh dengan mahkota, dengan jubah, cukup lekat. Cukup lekat. Kita boleh tolong dia tu. Tu dikatakan doa anak yang soleh, solehah. Itulah bendanya. Hubungnya ada. Dia tak ada. Dah, dia tak nak buat dah. Sebab si amal tu dah tak ada. Terputus dah. Jadi adanya 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni lah. Lepas tu, doa. Ada ni kalinya tahlil tu. Anak ni soleh ni, di sini je. Ah, duduk sini. Jalan ni. Lepas pada tu habis tu jelata ni. Ya, ada. Lepas tu makan tahlil, abui.
jadi tidak setinya anu ngaji gobe arah kondio gobe banget tu. Di tiga janji boleh sebut Allah Allah la ilallah la ilallah itulah kalau tali itu la ilallah itu kalau dibanding ke tujuh tali lagi dan bumi dan isinya berat kalimah la ilallah itu lagi boleh boleh saya tengok lah rasa mana siapa tujuh dah, tak, dah ada berapa beradik dah hak bayang kita apa boleh tengok mana siapa dulu esok dia dia wipala tali kau mak boleh tengok lalu mak akan mari bakanya sombe esok mari. Tak ada dah, tak pakai baju dia, tak ada dah. Dia pakai baju. Tu ayah pun memang pakai baju, comel. Boleh tengok? Ya, bukan nak tengok nanti pada masa. Lampak. Tengok selalu. Masa-masa kena hidup ni, kita boleh nampak dah depan. Haa, boleh nampak dah. Kapa-kapa nak beramah pun masa ni. Dia denuh, dia mahu pembalasan dah. Dia cerita-cerita sini, bukan cerita denuh. Jadi hok kata jalan ni sesak tak betul kak. Saya orang lain boleh nak tengok dah diri kenyataan tu. Itu bukan cerita saja. Ada bukti. Ha, sini kuitia, kuitia. Apa lu sebab? Eh makan eh, orang dah makan jagu. Eh kita kenyal dah. Tu sahabat kita dah. Kenyal dia, kenyal dia. Tak kita makan. Eh, apa makan? Bagus. Kita pasal nak saruh ni. Oh, ada. Orang duduk follow sama. Orang duduk tanya. Siapa tak ada video baru tu? Boleh. Bagi kita tak ada susu dah. Dah dunia dah akhir. Harap dah salgi. Aku dah menggitu. Nak dalih apa lagi? Kalau dia mok mari dengan kain kanon, nak dalih apa lagi? Dalih ni orang belum jumpa. Dia mari sengih gitu senyum. Tak lihat pula kan tengok dia. Apa bukti je? Oh, berjerit dia. Dia ni biasa lah kita ada naik turun. Tapi cuma jalan ni apabila kita jatuh, kita lapak balik, camuk balik. Camuk tu istighfar lah, mandi, taubat, sunat taubat. Biar tu timbul klik-klik kunai-kunai. Dia bukan binatang klik kunai-kunai ni. Tapi kita nampak jauh tu macam klik-klik kunai-kunai. Sebenarnya ada orang dia tu. Asyik. Dia katakan Nur Muhammad tu. Dia diri tu percaya. Nur tu diri. Percaya dia keluar pada diri tu. Kalau sepuluh kita tadi kena buat sebaik. Saya tak payah tu lah. Pasal pemain dia tu kaca terus ni apa. Dia nak rebut steering, nak ambil alih tak takut. Sebab ngelak dia, dia bawa tu kita tanya. Ngelak siapa bawa? Dia kata dia bawa. Ajangnya biar bawa, biar kita bawa. Jadi nak kuasai diri apa? Kepahamai dia. Jadi benda ni molek dah. Habis duk pergi steering, atau ada jalan-jalan tu tarik. Maknanya bah tu diri ni lah. Dia apa tu? Tapi dia bawa tu. Maksudnya tepi lah, maknanya tak tetap berdiri ya. Dia dah lewat suah lagi tu. Habis cerita tu dia lewat suah lagi. Dia tak boleh nak susu benda tu. Waktu pergi usul takik tu, bayar ke dia kak. Baru dia nampak benda tu. Eh, dia mau gaji apa? Tak apa, tak apa aku. Nanti kita kena... Mandi tabak tu lah. Dengan tiga air tu. Kalau ada asal lima nipi puruh dalam budak lejak tak apa. Aku ganjil lah, bawa talan suka ganjil. Tujuh butir kau, lima butir kau. Lepas tu minum sikit air. Belum tu selawak. Belum minum butir selawak lagi. Tiga lah niat tu dah. Niat tiga air lah. Air zamzer, air kausar. Apa tu di pasir putih, di pada Pak Ahmad? Air apa Nurullah. Apa naga lah. Sebab ada peranak tu. Hai Nurullah. Baca itu sama. Kuliah dulu sekali. Untuk air zamzer tu. Lepas tu surah Al-Kausar tu untuk air Al-Kausar. Lepas tu tiga apa Allah tu. Air Nurullah. Itu tiga kali lah. Itu sekali lah.
apa? Surah Al-Kahfi juga nama situ dia. Aman, aman. Jadi yang kali itu. Surah Al-Kafirun mula-mula tu. Mula-mula. Apa jiwa umat dia bagi dah. Ya jiwa umat tu Al-Kausa. Sebut tu. Wallah, tiga kali. Alangin tu sekali-sekali ya. Cek gua tahu wash dia. Ada dah wash tu, dah tu. Kena yang sosok. Ada dah nanti dia. Ada dah. Ada dah. Tak ada. Dia balik je tanya kita balik. Ada apa? Itu oh ya kena oh ya ada yang kaduk oleh itu dan kata buat lagi subuh dah ikutlah masa mana waktu masa kita lapar kita free itu sibu je sibu dia mati dia mau ibu dah. Ha, baca sini 5,000. Ya. Lepas tu kita buat 5,000 sewaktu ya. Ha, lepas tu kalau 5,000 dari sewaktu, tak payah sambung lah. Ha? Ha, tak payah lah. Mana tunggu esok care pula? Kita tunggu lewat malam. Kita tunggu lewat malam. Pada awal pun sebelah. Ha, ikut lah. Satu juta gitu. Dia masa apa, dalam 4 jam tu kena apa habis lah. Apa habis lalu? 5,000 tu apa habis lalu. Ha, kalau tak saya apa habis lalu pun, kita capa dengan waktu lain. Tapi pasal kafiat tu sekali lah. Kalau pasal lepas iso, maknanya waktu lain itu tarik Allah-Allah lalu lah. Tak payah pasal kafiat dah. Pasal ada pasal dah. Tenung sini tengok ke beliau. Dalam tu juga. Ni macam kata tak suju juga ni buat ni 5,000 takut berat dah. Kita berat 5,000. Kalau mak ayi tu dia kata letak pada lepas iso tu, letak pada empat hari tu. Nak jelai iso tu siap dah kada. Eh dia tarik laju gini. Dia kata dah 10,000. Jadi dia tujuh letak yang sebelah ke? Dah sebelah dia. Tapi mak ayi tu sakit sikit lah. Belum mula lah. Lepas tu nampak diri-diri belakang. Dia nak pindah dalam latar itu dia kena hari yang sama, waktu yang sama juga dia. Macam kita akad dah ni, tak? Oh, hey, tak akad dah ni. Contoh kita buat alat kiri 5,000. Sebab pada 5,000 ni, kita sama dalam sini pula. Haa, dia dah saya semalam. Kena pada hari. Maknanya 6,000 lah, 5,000 sini, 1,000 sini. Ya, sini yang banyak 5,000 je. Sebab dia hanya babi sini. Haiwan dia? Oh, ani babi hare. Babi. Lagi mugalazo. Ya. Oh, patah. Tapi kita tak pindah lagi pakai 5,000 ah gitu. Eh, pindah dah. Ya toh. Ha, 5,000. 5,000. Ha. Cuma belum buat tu kena mandi tabak ada gangguan sikit. Dan dua orang lain nak ambil alih tak. Dia tu lah kepemen dia tu tadi. Pengaruh dengan dia. Dia ada ganggu juga. Bukan tak buat. Sebab kalau dia ni masuk dari mimpi tu maknanya dia tak berhati tu nak ganggu juga tu. Dalam masa apa balik ya apa-apa pergi kau usul takut. Memang dia kakit dekat ni dah dia ni. Tapi mana hati dia tak? Mungkin dia orang tarekat. Orang tarekat dia dua lagi. Pasal dia lepas dia terekat ni atas pada syariah. Cuma dia ada amal. Amal khusus dia. Pak, tadi ni. Memang dia. Kita ni masih tak boleh lama. Hari tina nak pergi cari tu. Kita boleh lepas. Eh, makin apa? Masih. Kita habis. Ya, Dajjal boleh sepenuh hati kerja maksud. Dajjal ini bagi tulah. Dajjal besar sekali ya Nurullah kepada Nur Muhammad tu ya. Kalau hanya Dajjal kecil macam tak ada Dajjal ya. Kalau kita berzikir nampak Rasulullah, dikira Dajjal ya tu. Benarnya bagi tu dah. Kena Allah di atas sifatnya, zat tak boleh kena. Sebab zat dengan sifat tu bagi sekali dah benarnya.
Sebenarnya tak ada pun cerita tu. Tak ni sampai macam kita sayur kubis sampai jadi kosong. Sayur apa? Allah. Sayur bawah sampai jadi kosong. Kosong tu lah zak. Ni zak kosong. Kita faham. Mungkin kosong semata-mata kosong ada bagi. Tapi tak nak kena di mana ada upah betul zak tu. Jadi kena atas sifat dia. Kena pergi ke mamak juga. Dia cerita mamak. Sebab mamak tu saja lihat dia. Allah tu kalau jari tak kepala dia tak nama, nama kebesaran dekat agungnya. Tapi Wahabi marah sebab dia menjisingkan Allah tu. Di mana boleh menjisingkan nama tu? Ulama, ulama tak siap jising tu sebab benda tu nama. Tapi dia tak siap pecah. Dia kata orang awal tak payah lah tahu lebih-lebih sekarang ni sudah. Maknanya mana nak tahu lebih baru dia cari jalan. Nanti kita datang nak malam-malam. Dia ada kita di Yoga ni, enggak kita tak royak lagi kita tu. Kita suruh beramal dulu. Nanti panik tu bagi kita tu. Enggak berapa tu pada kita tu dah lenah semua dia. Sanak sekali dengan sanak tu. Cuma kalau bagi ke Cik Hamdan Malana tu kan. Heboh satu Malaysia lah. Dia tulis sangat jauh. Kayak kita tulis. Orang TIDA tu kan. Tapi dia meninggal dah. Dia orang muak apa tu faham. Dia pergi ambil dengan anak murid terkenali. Anak murid terkenali buka pusat suluk dulu di Pulau Rupu Pekir tu. Ha, dia orang pasal tumbuk. Tok Wali Asyik tu. Haji Wai Asyik. Tok Wali Asyik ambil cari lah. Ha, bukan lemah tu dah. Ni Tok Wali Asyik apa Pulau Rupu Pekir. Habis tu ada beratus tu, tayang waktu tu lah. Haa ni lah, jadi semalam ni tu tak bawa kali tu ni. Dia kecil tak terbalik tu. Haa. Semain bin Muhammad. Dia pergi Allah Maksa ke? Kakak dia nak mati dia. Dia suruh dia kat kita pelawak. Haa. Dia mati dia. Mati. Belum masa tahun lepas tu. Mesti kau ambil, ya? Ya. Nanti yang ada ni, kalau tak ambil, tak ambil. Kalau ambil, 4-2 minggu baru tayang-tayang. Tolong. Bayar nak pergi orang Mak Maksa ni. Kecuali orang kuat selawat. Kuat selawat, insya Allah lah. Ulama itu buka. Dia jadi pula syariah. Dia syariah ambil, kena jaga tu. Cuma kau pada habaib datang, dia banyak cerita Rasulullah, dia suruh berselawat. Maksudnya biar nampak sendiri. Dapat diri tu lain. Ya. Dapat diri, dia rujuk dia, dia kata, itulah. Dia bukan bagi lain. Dia boleh lepuk berbentuk muka kita, tapi ada pengakuan, dia juga. Sebab Rasulullah ni boleh berupa atau rupa insan. Hak molehnya, oh sahabat tengok. Rupa dia semua. Umur 40. Dalam kitab sunnah Tirmizi yang malik tu. Sebab tu orang ahli hadis dia kena wajib mengaji. Kitab Syama'i Muhammadiyah tu. Sebab dia kalau dia mengaji hadis ke dia banyak kelawak tu. Mudah-mudahan apabila Rasulullah mari, dia kena. Dia belaga dengan kitab dia mengaji tu. Ha, dia memang tak lagi lah. Kalau dia padu dengan kitab tu, Allah dah lah. Dia pergi kemah lagi. Mana tak ada benda, tak ada barang lain. Barang tu lah. Beramal ke, ngaji Quran ke, ngatik ke, hujung jatuh dia Rasulullah. Sebab Allah Ta'ala mana ada rupa. Dia Allah, Allah tu meliputi alam ni.
senang kita tu bit tokoh-tokoh di pada masyarakat Rasulullah juga. Allah Ta'ala itu tu bit. Sebab kalau tu bit dia tak bertepat jadi yang ha. Dia cakap dia meliputi sekolah alam ni. Tak boleh terima. Dia nak bercerai Allah Allah Muhammad tak mana boleh. Kata nak tengok dia buat Allah dan tak tiru ada ketuk berapa pun dia kata mesti dia tak tengok dia tak gitu yalah dalam kecil dia akan boleh tengok tu akan tahu dalam ketuk apa dia kata tak ada apa pakcik dia tengok habis pakcik dia tak tengok dia ada pada siapa buta di dunia buta di akhirat kalau tengok mata kita kata memang boleh tengok Allah tapi dalam bentuk sifat bukan zat. Jadi ought to be baik tak payah tu. Lala dia kusing balik hak boleh terbangun ni. Dia kusing. Dia kata cik. Ha, dia jual nama cik guna main hati guna nak tengok Allah pula dia kusing balik. Ha, kita punya sebab pula. Dia kusing balik pula? Kusing balik pula. Jadi dia kata. Cik guna kata pula nak jual ni. Ya, lagi dia kata tengok Allah, boleh tengok Allah dari bentuk sifat. Ha, tu je dia lah. Ha. Tu je yang dia pusing juga tu. Dia pusing balik, dia gemen lah. Allah semangat. Oh, dia pusing balik. Oh, dia pusing balik. Aku tak tengok tak ada tu. Sebab dia tak boleh nak beza zat dengan sifat. Zat ni benda tak nampak. Jadi nak kenal zat ni, kenal sifat tu, kenal lah zat ni. Kita nak kenal zat Allah yang meliputi alam ni, nak kenal warna. Jadi Allah Ta'ala kata, tengok Rasulullah tu, sifat aku. Kalau mau kenal Rasulullah, kenallah Allah meliputi alam ni. Dia bukan barang lain. Dah, baru tu pula. Sebab tu, dia boleh ambil letak tu. Rasulullah, langit sama, kau rumah, darah ni asyik, ambil letak je. Dalam diri dia. Ada Yahwa, Iblis, burung merak, ular. Dalam diri dia ambil letak gitu. Dalam diri dia tu satu dunia. Ha, Dato' Alay dah. Dato' Alay. Alay lagi kalau luar mana je. Kalau dia pahal kita ayat tu, tak payah nak bertekan. Ni lawai utak tu, lawai utak tu. Habis utak dia lawai. Kata dia nak mari betul buat dia tak ada harga. Ya. Pasal dia mari betul buat dia tu. Ha, nak kena orang. Kita asyik mengaku dia tu tak tahu. Pasal dia tahu lah tu. No. Orang-orang dia tak sampai situ lagi. Ha. Dia ngaji tak habis lagi. Kata baru dia kata siapa sama kalau mangi nak kena kerak kok ke tetera sia tu. Dia kata ajar Musa tu. Matabat tujuh. Dia kata kita ada tu saliking apa mukhtasar daripada kitab Ya Ulumuddin. Tapi kitab Ya Ulumuddin tak ada matabat tujuh apa kita tambah dia kata. Ada ham memang ulama. Gi gi tengok belako. Nadi pun kita tengok kepala Syekh Samad Palimangi tu. Hidup kepala tu. Mata tengok dekat di Bangkok. Tubuh dia dicanak ni. Dia memang sipai jadi kau sini. Dia gini cerita dia. Hak baca rahsianya dia kita juga. Pak tu dia baik kat sekak. Jadi kalau kerak kat sekak kat ni, dia boleh takut balik macam dulu. Bukan cara jalan. Jadi dia boleh litas sungai. Pak Melayu juga kata, tak boleh kena litas sungai. Tak boleh takut. Pada baik dulu, boleh takut balik sebab dia pakai ilmu ni juga. Mereka makilah ke apa tu. Boka tekak dia, dia datang balik. Maksudnya dia bawa alik-alik. Oh, jadi si pens ada bukan kata ini tak ada si pens. Ya, di tanah, alik sata-sata. Palo di Bangkok, museum. Oh, masuk museum ke? Masuk museum, Mahathir kita tengok kan? Oh, Mahathir kata, matuk pun lawa terterus dia kata. Tengok muka pun takut. Oh, hidup. Yang muka tu macam hidup. Mata tinggi dia kata. Boleh-boleh? Boleh-boleh. Dia boleh pot prim kali. Dia prim hak kaca lah. Kaca tu, subhanallah. Boleh-boleh lagi. Ada dalam YouTube kan, ustaz tu, ustaz tabligh tu cerita dia kata, si Adu Samad Palimangi ni pun lama dia kata. Dia memang, orang kanan tu guru hak di Thailand.
sebelah satata tu. No, dia orang Palembang, orang Indonesia. Tapi dia pergi mondok denu. Dia berjual kedai KL lah. Berjual kedai. Ha, berjual kedai. Tapi tak, orang itu. Pocor Rusia. Ha, pocor Rusia banyak. Pocor pula bina beli orang putih tu. Asal usul dia lah. Pada orang Melayu dulu, bukan cara salah. Tapi kira orang Melayu kita. Pergi pocor Rusia. Kalau tidak, bukan senang kot nak ambil. Tapi senang kan senang pula aku. Dia boleh pala, awak lari. Dia ada pentingnya dia. Ha, ada pentingnya dia. Boleh duit tak? Boleh emas tak? Ha. Dina tak? Maksud saya sling. Benda ni lama dia berlaku. Dia masyarakat lagi. Lama dah. Setika laki ada. Raja Ali Haji tu, tengah duduk tu. Kerik. Kalau ke diri lah. Ya. Bukan dengan tangan penjajah. Dia tahu dah dalam tentera dia tu ada khianat. Tak ditulis dah orang siap tu. Dia kata bukan dia punya cuk. Dia rakak lama lah. Eh apa sujud lama lah. Kawan ni tak ikut lah. Mungkin nak bunuh. Bunuh sama Melayu. Dia kejap belakang. Pengecut dia tu. Dayu. Nak depan tak berani. Tinggal masa dia kita solat dia solat dia. Lah kali kita sujud lama dia bak naik dah. Tak ikut tu imam. Mari tinggal ke atas belakang. Belanda mana lepas lah dia Raja Ali Haji tu. Dia benar lu bak tu. Oh, patut yang dah hilang. Patut yang pergi. Ha. Dia hak Palawe dulu banyak tak baik. Cuma dia buat nama. Dia no sudah. No, buat habis lama. Dia pada ada dia susah dia. Oh, susah ha? Bunuh ha? Binti bunuh ha? Rabi jari. Dia pergi ajak adik tanah Arab tu. Dia susah dah. Ha, lain-lain. Maknanya siapa aku lebih cacing ni cari. Tu dia Subay tu dia buat jadi tanjok. Jubah tu dia kelak jadi baju Melayu. Ha, ya sembunyi lah di titik. Nama ada saiz gue. Di pahang tu kita ni tak ada. Ha, dia tinggalnya cik gue gue ni. Dah. Itulah aku. Kalau ada sana nak megak. Mana bakar tu bakar lah. Bunyi lah tu. Macam Alik ni, saya usia ni tak ada dengan tu. Cek kaca dengan apa? Gebung dengan rakyat Belanda Dewa. Pandangnya jauh. Pandangnya jauh. Tak tahu cara itu. Tak tahu. Dia orang masuk jalan ni, ni mesti kutunai dia jalan ni dah. Mesti dia masuk. Ada dah, titik. Benar lagi ke mana? Ya kerja amin, ya kau kuat kau ni. Dia wabi duk timbul, dia pun timbul juga. Dia pada timbul. Kalau ni dah ajar nak timbul, adik ni pun nak timbul ke? Soalan lain tak ada? Tanya lah. Habis. Pasal soalan anak-anak saja. Soalan peribadi. Budak tu budak pondok tu kata biarlah budak ayat cikgu sak ke apa. Tapi kita tahu kita mengaji 30 pondok. Cikgu kita tu lebih pada pondok ajar. Oh,
Tuan Tubi. Dah kita kalau kita cerita tu ada dah kita dah. Tak tahu lah mungkin pondok tak buka kita. Entah hujan nak. Buka ke dah tahu. Kalau pandai tu umum ni dia tak buka umum. Dia tarik anak murid dia tu tiga orang. Baru dia umum. Pada pondok zaman dulu ada macam ni. Tunggu pondok banyak satariah. Tegu pondok apa jasin dulu ada. Gedak tu eh. Pondok tu semua ada. Kau cari apa boleh sembuh ke? Dia kena jumpa Rasulullah ke? Dah mahu dia kena beramal kuat. Tapi gudang apa gedung ilmu, berbedah dan ilmu tu tak dapat lah. Benarnya, kutu kazai mafia tu. Gudep apa pelara tersembunyi tu tak tahu Rasulullah ya. Dia jumpa Rasulullah tapi kan tak ada orang yang cerita. Tak ada orang tanya. Mungkin ada atau taklah. Dah pun jumpa Rasulullah. Dia tu tak kenal. Mana dia tak faham apa ni? Lalu dia kata dia jumpa dah dengan Taala. Patut pun jumpa Rasulullah dah. Dia tak jumpa. Mana dia berlawak? Empat barang tu tak kecerah tu. Dia baru sekali dah. Dia mahu kita tak faham. Tak nak sifat tu. Nyata lah orang. Lepas kita belajar sekolah lah. Nabi Muhammad ni seolah-olah tu lagu ni. Dia tu lah. Dia tu ada sebelah dalam ni. Dia ada. Dia kipa boleh tuang. Di sini tu. Tapi segala hadis yang menunjukkan kabatan keagungan Rasulullah tu Rabi dia datang. Dia nak suruh nampak Rasulullah ni manusia apa kita. Sedangkan dia bukan manusia macam kita. Kita dengan orang lain dia semua dah tahu. Kita tengok sekali lagi. Kita kalau di pihak-pihak saya kita payah faham. Tapi ini dah ni. Akar putih lah ni. Kita tak ada berkiyah so. Oh, tak ada buat kita ni, kita tak ada berkiyah. Berkiyah apa yang pun dia? Ramah dah kita jumpa. Jumpa jalan ni, tak berkiyah mana. Ayuh lah. Dia tak berani. 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 Kita tak ada berkiyah dah. Kita nak timur, kita tak ada. Mudah-mudah bahaya. Kalau lari itu main kiyah, kita tak benih nyanyi kau. Macam ekor sebab pas depan. Kita pergi sebab kan pas kita pusing habis ombau. Dia seorang lagi nak pergi orang. Ni. Kita ni tak nak pergi orang. Kalau nak pergi tempat lain pun lah. Okey. Dia royak-royak, aku sini balik. Adi minat apa? Tak kasih tengok dia. Kalau nak suka tengok pun sekali-sekala dah untuk arah dia sih. Dia jalan ni juga. Cuma dia susu sikit. Tapi dia pergi ke amat-amat ke. Muaizat pun ada. Tapi tak boleh pasal dia ngajar tak pecik. Tak boleh juga arah. Dia tak nak buka umum gitu lah. Tak boleh arah. Tak pecik arah. Dia kena semua semua. Dia kena pergi domo suku. Dia kena di luar pun. Kalau orang ada pun sekali pun dia datang masjid. Dia tak nak tahu lebih lanjut macam tok guru kan. Pergi rumah. Nak tahu pergi rumah gitu. Tapi saya nak tahu dulu kita ingat ada. Apa dulu kita tanya di kepala sekap kan. Dia kata yang gigi ni esok ke rumah ah. Ada tu sebab atas masjid tu ada budak kecil. Lepas tu jenis orang tua ni tokoh kayu. Kita raya. Jadi pertenang. Dia jatuh ke sana. Bila dengar ML lah. Dia kena paling terik pun kena kita atas masjid tu tarekat ya. Syariah tarekat ni cara buat amal lah. Ada sains-sains kita di belum lama tu. Dia kata kalau kecil lah tu. Kita lah, kalau tidak alih jangan sikit-sikit. Alah, dia bisa kita nak urang kaki.
Aku tu ibadat aku tu. Orang tanya, kita lihat ayam. Cukup tu. Pagi, salah kecil dua buk. Kita nak sesuai ini. Pagi tu dah lalu. Kata buku demo, aku berumah ni oleh tu. Macam-macam dia bila. Eh, kita minta diri dulu. Nah, banyak apa? Tak apa, tak apa. Kita tunggu apa dia. Kita tak malas.